Sudah. Oke. Okay. Iya. Didi sama Halimah. Halimah sama Didi. Ah, siapa lagi? Bininya Hilmi siapa? Didi sama Halimah. Iya, yang satunya? Hilmi lalakiannya, tolong Didi. Salihah. Hilmi dan Salihah. Salihah dan Hilmi. Didi dan Halimah. Oh, satihang buahnya nih. Halimah dan Didi, Didi dan Halimah, Hilmi dan Salihah. Amun hitungan dulu nih satihang nek. Asalnya berdiri aja masing-masing tiga tihang seperti seorang. Amun dilihat bayangan kehidupan ini sugih nek. Sugih? Asal banyak duit aja sugih. Bujur. Asal bujur aja sih. Tentang ibadah. Wah, takamakah. Salah jahat naik haji nek. Asal takamakah aja. Bujur. Kamu gak itu aku gendia. Sama. Iya kah? Ayo kita badain yuk. Didi dan Halimah, Hilmi dan Salihah. Apa lu tukang kebun? Assalamualaikum Didi wan Halimah lawan Hilmi juga Pang Salihah. Selamat berjumpa kita bertemuan sudah pada hari ini walau amak kau ibasah. Kepaluhan hati rasa gelisah namun kami kada sudah-sudah. Hendak menghibur pian kuat di dada. Ayo hadirin tepuk tangan semua supaya kita gembira bersama. Selamat menyimak mendengarkan haja. Pengantin berempat asiklah semua. Didi itu bersama Halimahnya, Hilmi pun bersama Salihahnya. Baempat ini pengantin baru ngarannya. Malam hari ini malam-malam pertama. Asik kebenar mereka pang semua. Saling sayang, saling pang mencinta. Amun sarumah jangan jauhlah kamarnya. Nyaman bila mulai bunyikan luncing saja. Di sini kita lanjutkan saja. Sekedar bagaya ini bercerita. Karena pengantin sedang berbahagia, amun sedang berduka ulun kada wani bagaya. Di sini ulun lanjutkan saja. Namanya pengantin bagaikan ratu dan raja. Amin Tuhan lalu rasanya kada terasa. Asik benar makannya berdua. Asik benar itulah bersama. Tapi di sini ada nasihat saya. Bila sudah kina ikam berumah tangga, nang wayah ini dingai diingatkannya. Saling menyayang ikam saling mencinta. Jangan berubah ke masa depan kaina. Amun belum punya anak bampat belima. Aduh sangat asik, aduh hai nang sangat mesra. Tapi sudah beenakan jangan sampai terjadi juga. Seperti kebanyakan sudah di wayah naya. Itu banyak itu diwal biasa. Waktu dahulu masa pacarannya. Aduh saling sayang, aduh saling mencinta. Tahangkup sedikit itu bebiniannya. Yang sakit kayang, dimana yang sakit. Amun nang sudah tua lain pemandirannya. Bila sudah tua beranak bampat belima. Sudah lain di dalam berkata. Upama kaina tak berusuk lakinya. Ujar bibiniannya. Hen, kemenang mandek mata. Hen, kecuali lihat kasih di nenek. Gok, sikok. Anang kaya dini jangan dicontoh juga. Contohlah itu Nabi kita. Nabi Muhammad itu sangat mulia. Supaya mencontoh pengantin bersama. Lagu Siti Aisyah itulah contohnya. Saling menyayang, saling mencinta. Walaupun sampai meninggal dunia. Tapi buhan pian ulun pang berdoa. Semoga panjang itulah jodohnya. Mama salli ala Muhammad.
keberataan, amun hendak disayang laki pian, tolong suami itu diperhatikan. Jangan sampai laki terus berjalanan, di rumah serpes dikuatakan, terutama di dalam dandanan. Bila nang laki umpama saat memandang, lalu perhatian ayulah corahkan, lawan laki yang penting diperhatikan, terutama itu di bidang makan, juga di bidang itulah pakaian. Jangan setengah-setengah, itu kada baik, itu baburukan. Itu di sini ulun menyampaikan, kada curahat mudahan semua paham. Di sini ulun sampaikan, anang kaya dini jangan dicontoh pian, amun kawa anang baik itu diperhatikan, supaya jodoh buan pihan langgang. Musik nada. Nabi sayang sampailah mati, coba bisa ading kupian membakti. Bila laki datang ancap-ancap puri hingi, sampupian di lawang paculakan kaus kaki, supaya laki sayang sampai ke mati, supaya laki itu tang sejati. Lalakiannya juga dipahami, saling paham juga saling mengerti, supaya nyaman di rumah tangga pang nanti. Lenang laki karas tadi bini malam mahi, bila nang bini karas nang laki malam mahi, amun pina karas tarus kada kawa malintukan lagi. Aduh behambur tali ayunan di sini, ayo haba satu ulun tang berhenti. Mun madihin tarus tapaluh bawah pang atas, ini sampai ke kaki, ulun basatup madihin kita ini. Assalamualaikum wan pian di sini. Makasih Nanda, luar biasa Nanda. Mundoto. Anda luar biasa.